ganti celana. Aduh aku cok jelek kali celana aku. Kantong berapa kamu? Kantong 1-7. Itu ada Bobby bertahan. Wow. Masukin lemari es dulu sana, enak. Nanti mencair. Iya, masukin es, masukin lemari es dulu. Ada lemari es enggak di sini? Enggak ada, adanya di rumah. Ya, iyalah. Kasih. Terus enggak dimasukin es krim? Kok enggak masukin es krim? Tadi masukin lemari es. Mencair dong. Terus harus ditaruh ke rumah dulu. Emang enggak boleh dipulang dulu kah? Enggak tahu. Tanya sana sama bosmu. Coba ya. Aku antar cepet. Ke bosnya udah tidur. Terus ada yang siapa? Tanya sebentar ya. Ya udah coba. Aku tanya ke situ. Dih, ke toko baju cuma ganti ini doang, gak jelas. Ya kan gue bilang ganti celana, bodoh. Kok tidur, Bao? Kok tidur sih? Gak bisa, Bao. Boleh kah? Boleh. Ayo, aku ke kota dulu ya, Par. Iya, iya udah. Mau nyari cewek. Dih. Gak jelas. Ini Ling-Ling cewek, Pao. Bawe lu. Bye-bye. Dadah. Di rumah mama ada siapa? Bobby ada di radio. Gak ada siapa-siapa. Ntar kalau ada mamamu gimana? Ini lagi tidur. Emang iya? Iya, sama saja belum dibales. Ayah. Ah. Apa? Ayah bilang ke teman ayah. Ya. Apaan? Jangan asal bilang Ling-Ling anaknya ayah. Kenapa kan tuh? Ayah sendiri yang mau dirahasiain. Oh, jadi kamu karena pengennya itu dirahasiain? Enggak, kan ayah yang mau dirahasiain. Ya kan anak-anakku doang, teman-teman aku doang. Iya, itu soalnya teman ayah ngomongnya kayak di tempat buka gitu loh. Iya kah? Posisinya di situ ada orang. Nggak aja deh, belum kasih siapa-siapa tentang dia sama ayah ketemu. Emang iya? Iya deh, belum kasih tahu mami, belum kasih tahu papi, belum kasih tahu kakak, belum kasih tahu yang lain. Karena kan kata ayah nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Iya, nggak usah dikasih tahu siapa-siapa, biarin aja. Emang kenapa? Ya biar kita aja yang tahu. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada orang lain tahu gimana? Ya mau gimana lagi, kan mereka lihatnya di jalan bukan dari kamu. Oke. Okay. Rumahmu yang mana, kan aku nggak tahu. Oh iya, aku lupa. Tandain. Boleh kah? Tadi tertinggi siapa? Tadi lagi ada Uncle Bule. Bule? Iya, Bule Potan. Aku juga gak ada kenaraan. Bule Potan namanya? Kau dimana? Iya, namanya Uncle Bule Potan, tapi dipanggil Uncle Bule. Dia apa ahli ya? Mungkin ada Uncle Dul tadi. Uncle Dul yang ahli. Adakah ahlinya? Ada, tapi udah istirahat. Si Lung-Lung gak di kota? Tidur kah? Kayaknya tidur juga deh. Ada apa cerita. Masih siang udah tidur sih. Ketau, capean kali. Mana sih rumahmu? Nih ada pohon pisangnya nih. Ini di kiri-kiri nih, iya. Serem bener. Itu ada ininya. Kamu serumah sama siapa? Sama papi. Siapa namanya? Sama Pak Kemal. Enggak. Tadi Mumun. 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 Ya, Mumun di situ. Iya kah? Iya. Hantu. Makanya hati-hati, Wah, bahaya sih. Banyak kan di sini suka tiba-tiba orang lompat gitu dijailin sama Mumun. Yang benar. Iya, coba aja nih, Ayah. Ya udah buruan dimasukin. Oke. Mantap, takut-takut nih. Gila kamu. Ayah. Hah? Ayah mau cobain nasi gulung ada gak? Apa? Nasi gulung. Nasi gulung? Iya. Nasi gulung adek? Iya, nasi gulung buatan adek.
Ih, emang bisa masak? Enggak. Emang bisa masak dong. Anak kecil cerainya mana bisa masak? Eh, kan aku udah gede. Emang iya? Orang masih kecil gini kok. Ini aku udah gede. Coba lihat nih otak Deni. Mau berapa tahun kamu? Gak tahu. Lah. Kok gak tahu sih? Gak tahu berarti berapa? Berapa umurmu? Gak tahu, lupa. Gimana sih kok gak tahu umurnya berapa? Lupa umur ada berapa? Tunggu. Jadi ayah mau gak nasi gulungnya? Tunggu, si Mumun itu wujudnya kayak apa sih? Serem, dia tuh rambut panjang sampai bawah. Apa? Rambutnya? Iya, rambutnya panjang sampai bawah. Terus dia pakai baju gak? Pakai bajunya putih panjang gitu, terus kadang ada darah-darahnya gitu di situ. Buset. Wewe gombel kah? Kunti. Iya. Kunti. Ayah mau didatengin. Janganlah. Emang kamu pernah? Pernah waktu itu dia mau masuk ke dalam. Buset. Terus enggak kamu bukain? Terus aku giniin. Apain? Wah, jangan masuk Kunti Mumun gitu ada gini. Kunti? Iya, Kunti. Kok Mumun. Oh, Kunti Mumun. Kunti. Oh, Kunti. Terus akhirnya dia gimana? Kunti Mumun. Terus dia balik lagi ke rumah situ. Situ. Lah. Oh, dia enggak jadi masuk sih. Gak jadi kan akrang. Hah? Aku larang enggak boleh masuk ke rumah aku. Oh. Dia berantakin rumahku. Ayah mau dia sama ayah. Apa nanti aku bilangin. Jangan sih. Berarti si Mumun itu gak pernah kemasuk ke rumahmu? Gak pernah aku bolehin. Astaga. Kalau tiba-tiba dia di dalam rumahmu gimana? Aku usir. Usir. Kamu usir? Emang iya? Sembur. Kamu gak takut emang sama si Kunti Mumun itu? Kalau dia nakin di depan muka Ade, ya Ade takut. Kalau di depan muka kamu? Iya. Lah, waktu kamu mencegahnya kan dia berarti ada di depanmu dong. Dia di depan pintu, masih di depan pintu, ada di dalam rumah. Oh, jadi ada pembatasnya gitu ya? Iya. Nah, nih, kalau kayak gini kan papimu kan masih kerja. Terus kamu pulang mau tidur. Gue istirahat dulu. Iya. Terus kalau ada Oke, thank you. Kunti Mumun gimana tiba-tiba? Ada rasa masuk ke selimut. Lah, dia kan bisa di sebelahmu udah masuk juga dia. Iya, ayah kok jadi nakutin sih? Loh, kok jadi kamu yang takut? Gitu. Ayah kayak gitu, soalnya enggak pernah. Dia beneran kayak gitu, ada takut. Nah, kan pulang nanti. Nah, makanya kan aku tanya, ketika kamu di posisi itu tuh kamu bakal ngelakuin apa gitu loh, kan. Jadi biar kamu nanti kalau misalkan emang beneran ada dia, kamu bisa antisipasi. Gak tahu, ada enggak tahu harus ngelakuin apa, soalnya enggak pernah. Enggak pernah ya. Menurut ayah ada harus ngapain? Kalau dia tiba-tiba di depan ikut dia aja sih. Nggak mau. Oh, nggak mau sih. Nggak mau, nanti nggak balik-balik. Oh iya juga ya, nanti kita nggak ketemu lagi. Iya, nanti kita nggak ketemu lagi. Aku boleh nggak sih masuk rumahmu? Seharusnya boleh, karena papi nggak ngelarang. Jangan asalkan, dong. Asalkan ayah nggak nyolong. Aku mau nyolong apa? Ya nggak tahu, kan siapa tahu ayah mau nyolong di dalam. Oh iya ya, aku nyolong hati kamu aja deh. Ling yang bener Ling. 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 Ya ayah dia takut. Hah? Ayah yang bener. Ling yang bener. Orang kamu yang bilang ada Kunti Mumun di sini. Ayah sih diomongin. Lah,
kan yang awal mulai ngomonginnya kan kamu yang ngasih tahu, yang kenalinnya juga. Tapi ayah yang ngelanjut berurangnya. Aku penasaran Dadi dari mana sih? Jangan kok. Moon. Mati. Jangan Kodi. Gimana anjir? Nanti ndak beneran kocik. Kok udah kayak gini gimana? Mumun. Ayo 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 cepat. Gimana itu? Dengeran. Pergi kamu Mumun. Ling gimana Ling? Ling kejar dia Ling. Kok kamu takut? Kan kamu pernah ini dia. kan kamu pernah nyegat dia di pintu. Kok kamu takut? Harusnya aku yang takut lah. Dia kan gak menampakkan diri. Tapi itu suaranya. Terus gimana kalau udah kayak gini? Gak tahu ayah sih. Lah kok aku yang disalahin? Oh ayah kita selalu pakai ini ya. Ayo. Tapi gak kelihatan. Iya kan gak kelihatan. Kamu gimana nyemprotnya? Iya. Mana ya? Tuh ayah pegang ini. Apa? Anona. Ayah kantong berapa? 552. Ya. Hah? Kantongmu mungkin. Ya rajim goblok pikir rajim. Ayah 552 atau 686? Aku 552. Rajim pergi rajim. Ini siapa? Hah? Ibunya itu kali. Gimana nih? Ayo siapin itu, ada siapin ini. Oke, ayo. Tapi jangan ada yang dipukul. Oke. Nanti kamu butain dia dulu pakai itu. Iya, tapi gimana taunya dia? Oh, iya juga ya. Tapi sih biasanya dia ada di ini, tempat terkotor di rumah kamu. Rumah ada enggak kotor, bersih semua gimana? Yang paling kotor? Enggak ada. Enggak ada. Emang semuanya benar-benar bersih? Iya, rumah ada bersih. Di mana? Kamar mandi nggak ada? Kamar mandi bersih karena nggak ada yang kayak. Nggak ada yang apa? Nggak ada yang pakai. Ada kadang mandi di bengkel papi, ada kadang mandi di kanpol. Terakhir, nggak pernah kamu pakai? Jarang aku pakai. Wah, Mumun sih di situ sih pasti hantu-hantu biasanya di kamar mandi. Ih jangan gitu. Mau kita coba cek nggak? Mau kita cek nggak? Berani. Ya daripada kamu nanti kalau kamu pulang sendiri selfie kirim ke aku tiba-tiba ada dia gimana? Ya udah yuk kita cek. Tapi beneran berani kan nanti ayah kabur dulu. Ya kan kita berdua. Ya udah. Ayo. Tapi kamu harus butain dia. Takut apa? Kamu harus butain dia. Ya tapi kan nggak ketahuan. Coba biasanya kalau di kaca kelihatan. Oh iya. Iya, hantu kalau di kaca kan kelihatan. Kaca di kamar mandi, Dik. Gede kan? Waduh, bahaya dong. Kelihatan jelas dong. Iya dong. Terus gimana nih? Nanti kalau kita dikunci. Ayo. Kalau rumah ada jadi rumah hantu, nah. Aduh, mending pindah deh kamu nanti cerita ke papimu aja. Cerita ke Pi. Ayah duluan deh larinya, cepetan adik. Ayo. Saya di belakang aja berlindung. Ada lampunya kan? Ada. Kamar mandimu? Ada tuh nyala tuh, kelihatan kan? Itu lampunya di sebelah kamar mandi. Kayaknya mobilku harus ku ini dulu sih, kunci dulu. Takutnya Mumun naik mobilku. Iya. Itu siapa tuh? Papamu kah? Papi muka? Tengah sebelah kayaknya. Oh. Ayo. Tahu siapa?
Tapi itu pintunya kebuka. Oh iya. Udah udah. Tutup dah. Tunggu ya. Hati-hati ya. Ya. Ayo tunggu sini. Dek. Halo. Di mana kamar mandi ya? Buka dulu. Kamar mandi di atas. Lah ini ada kaca nih. Iya. Ayo mau pakai kayak Ade juga. Apaan? Mau pakai itu aja. Ini aja. Apa? Oke. Okay. Kamar mandinya di atas. Hah? Coba ke atas. Yang di bawah enggak ada. Di bawah enggak ada. Adanya itu. Ini ruang apa? Ruang game. Coba cek dulu, yuk. Coba ayah duluan. Ayah kok jalannya lucu. Ayah cek jalannya. Game ya? Iya. Kok kocak kan ini jalanmu kocak? Kalau ayah yang lari kayak gini kocak. Ini apa nih? Buku apa? Ini fotonya ini yang punya bukunya. Astaga. Ling. Aku di Ling, Ling. Ling, siapin Ling. Ling, Ling. Ling. Kamar mandi mana? Oh iya. Kamar mandi mana? Ayo, ayo, ayo. Ayah ditakut beneran. Listriknya mati loh. Kamu belum bayar listrik? Udah banget. Yang bener. Ya bener. Dia di kamar mandi kayaknya. Ayah, tuh, sore. Duluan, wajib. Lah, aku kan nggak tahu kamar mandinya di mana. Ya di sini. Masuk nih. Moon. Takut nanti. Moon. Mana? Terus, 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 terus. Mana? Ini. Jangan nyemprot aku. Wah, aku sih takut sih buka. Link kamu dulu, Link. 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 Ada takut ya. Link dia di dalam, Link. Serius suaranya, Link. Link, ayo. Link, Link. Link, pintunya kebuka, Link. Semprot, semprot. Pintunya kebuka loh. Pergi, pergi. Eh, dia masuk kamar mandi kah? Pergi ya, Moon. Moon. Pergi, Moon. Moon, pergi, Moon. Moon, pergi, Moon. Kita baikkan ya, Moon. Kita baikkan, Moon. Ayo cek kamar mandi yuk. Udah kayaknya. Coba kita cek. Moon. Misi. Ling, Ling, yang benar, Ling. Permisi, permisi. Permisi. Ada pintu yang kebuka lagi. Ling, Ling, minta maaf. Ling, Ling, minta maaf, Moon. Ling, lihat yang kanan, Ling. Ling, ayo, Ling, masuk, Ling. Ayo, semprot, langsung semprot. Sebelah kanan, Ling. Ling, masuk sebelah kanan. Serius, serius. Serius. Ayo, ayo serius, kamu masuk giling langsung langsung semprot kanan, oke? Okay? Kalau gimana kalau Ade diajak? Kan tadi diajak sama mereka. Hah? Apa? Kalau Ade diajak gimana? Enggak kan, kamu butain dia, abis itu aku gepuk pakai ini. Ayo. Ade takut. Ayo kamu gelinding, kamu gelinding masuk ke dalam langsung semprot langsung aku masuk. Kalau Ade nggak bisa keluar? Gimana? Bisa kan kita berdua di dalam nanti aku nggak akan keluar. Ayo. Kamu dulu gelinding, kamu gelinding. Cepet, ayo. Hitungan tiga. Ayo. Hitungan tiga, kamu masuk gelinding. Oh iya, iya, iya. Cepet. Mumun. Mumun, ayah tolong sama Linding mau minta maaf. Iya, Mumun. Maafin aku. Mumun pergi ya, jangan di dalam rumah Lingling. Lingling takut. Iya, Lingling sendirian di rumah. Pergi,
di depan aja di pohon pisang, Mumun. Jangan masuk rumah. Iya, jangan masuk rumah. Udah, enggak ada. Udah pergi. Kamu ngelinding ya? Ayo tukeran aja deh, ayo, adik enggak berani pakai ini. Ya enggak. Nanti bisa-bisa ayo. Ini kan deket nih. Nih. Aduh, takut. Ini kalau kebuka langsung kanan, aku langsung bacok dia. Yaudah, ayah dulu, nanti ada sepuluh. Oh yaudah, kamu langsung gelinding ya. Takutnya aku kebacok. Ya, hitungan ya. Tapi ayah langsung masuk ya. Iya, iya, iya. Satu, kamu gelinding ya. Latihan dulu, latihan. Coba. Nah. Oke. Okay. Udah? Udah. Satu, dua, tiga. Masuk, Ling! Di mana dia? Dia di mana? Dia di mana sih? Dia di mana? Ayo ayo ayo, lagi. Hey, mana dia? Woi, mana kamu, Mumun? Mana? Enggak ada. Cabut. Enggak sehat. Aduh. Tuh kan bener. Ih, kamu sih cari gara-gara, enggak jelas. Katanya sih kocak pakai diomongin di sini. Lah, kan kamu yang cerita dari awal. Tapi harus jangan dilanjutin. Hah? Jadi gimana dong? Ini ntar kalau kamu pulang kamu sendirian gimana di rumah? Ada di mana? Ada kayaknya nginep di bengkel aja deh, ayah. Yang bener. Mending di rumah mamamu lah. Dikunci pintunya. Ya udah, kita sekarang ke bengkel. Kamu SMS papimu dah. Bapak aja di mana, Pak? Kalau Mumun mulai enggak jelas gitu. Ayo. Oh, ayah ini dari Cibadung Sibulung, ada enggak? Apa? Oh iya, mana-mana. Sibulung. Tapi tadi udah makan siapa sama dia? Apa-apa. Norman masuk radio kembali. Nanti aku makan di ini. Di kerjaan. Oke. Masuk radio kembali, papingan. Ayo. Coba kalau ada telepon. Ya udah, yuk sambil jalan. Ayo sambil jalan. Ayah ini pertama kali ayah sih ngomongin di depannya. Lah, orang kamu yang ceritain itu ke aku. Gih, telepon gih. Soalnya aku udah di ini di radio suruh kerja. Jadi sambil jalan ke sana ya. Halo? Oh shit, kita dikejar Ling-Ling. Papi, di rumah ada Mumun. Mumun yang di pisang. Ya, mobil gua kalah cepet, Cok. Iya, tadi masuk rumah, masuk ke kamar mandi. Tadi enggak berani tidur di rumah. Ada mau nginep aja di bengkel, enggak mau tidur di rumah. Anjir, kenceng ya, banget, Cok. Mumunnya masuk. Ling, gimana? Itu kan enggak boleh masuk. Ling, kita dikejar. Ini siapa yang ngejar? Om di karet, Om. Tuh. Karet. Siapa itu? Gak tahu. Adi sama ini. Tuh, ini sama siapa nih, Adi? Albert. Tanyain sama Albert. Tukang kayu Albert gitu. Namanya tukang kayu. Papi, mending jangan pulang dulu deh. Nginep aja di kantor. Nah, iya dulu. betul. Ini sampai Mumunnya pergi. Tadi di mandi, papi di shower. Dia gede, baju gede. jangan pulang ya, papi jangan pulang ya. Nginep aja di kantor, enggak apa-apa. Adik juga nginep di bengkel. Ya? Oke. Papi kalau punya kenalan Dukin ini ya. Dukin. Usir Mumunnya ya. Iya, iya. Iya, nanti usir. Disembur-sembur ya kamar mandinya. Oke. Udah, Papi hati-hati. Takutnya nanti Mumun ngikutin Papi. Iya, semoga aja enggak ya, Pi. Serem loh tadi suaranya. Serem tadi suaranya, mana Pak? Iya, hati. Oke, dadah Papi, semangat.
Dadah. Dukin apaan Dukin? Temannya Dukun. Oh, temannya Dukun. Namanya Dukin. Oh, iya iya. Ayo kita lupa sepatu kita masih di dalam rumah. Astaga.